Assalamualaikum Surabaya, hadir dok. Waalaikumsalam. Selamat datang ya di live-nya. Ini masih nunggu teman-teman yang lain dulu ya, biar agak ramai. Nanti baru aku mulai untuk live-nya. Sebentar ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan buat invite teman-teman yang lain ya, di mention teman-teman yang lain biar lebih ramai lagi live-nya ya. Nanti ditunggu, mungkin sekitar 5 menit lagi nanti baru aku mulai live-nya. Oke. Oke, udah mulai rame ya sekarang ya. Sebentar. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Kak Silviana Azahra. Oke. Ini teman-teman jangan lupa ya ngetag teman-teman yang lain biar lebih rame lagi live-nya. Selamat malam dok, Pacitan Jawa Timur hadir. Halo Kak Yani. Kembali lagi bertemu ya di live malam hari ini.
Okay. Dan okay, mungkin aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi teman-teman semua. Dan buat yang belum kenal, saya Yazid Azhari, dokter konsultan dari Vitan Austin. Dan kali ini saya akan membawakan ya satu topik yang gak kalah menarik dari yang kemarin-kemarin, yaitu tentang anemia. Sorry, tentang vegetarian yang ada kaitannya dengan anemia, gitu ya. Oke. Nah, sebelum dimulai, Assalamualaikum Boyolali hadir dok. Waalaikumsalam. Monggo silahkan orang-orang Boyolali nih diajak untuk bergabung ya. Oke, udah mulai rame ya. Assalamualaikum, Palembang hadir dok. Waalaikumsalam. Halo Kak Misriana. Oke. Mungkin aku ini aja kali ya, langsung mulai aja ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan apa namanya testimoni, silahkan ya dikirimkan di kolom komentar biar lebih ramean ya untuk untuk live malam hari ini. Oke, topik kita tentang vegetarian dan kaitannya dengan anemia gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke vegetarian ya, atau sebelum masuk ke gaya hidup atau apapun itu yang akan kita bahas. Nah, seperti biasa saya akan membahas tentang penyakitnya dulu ya. Nah, penyakitnya adalah anemia. Jadi, anemia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, ini yang kadang-kadang rancu ya di masyarakat ya. Karena saya menemui teman-teman ataupun rekan-rekan, saudara-saudara yang bilang bahwa dia itu darahnya rendah gitu kan. Nah, pas saya tanya tuh awalnya saya mikirnya darah rendah itu adalah tekanan darahnya rendah atau hipotensi. Ternyata darah rendah yang dimaksud adalah hemoglobinnya yang rendah kayak gitu. Jadi memang banyak sekali yang mungkin mispersepsi ya yang dimaksud dengan darah rendah itu ada dua, yaitu tekanan darahnya rendah atau hemoglobinnya yang rendah. Kalau tekanan rendah disebut dengan hipotensi, kalau darah hemoglobin rendah itu disebut dengan anemia. Nah, terus anemia itu seseorang dikatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya kurang dari normal. Nah, terus normalnya berapa dok? Jadi normalnya setiap orang ya, setiap usia itu beda-beda. Nah, kita akan bahas yang usia dewasa-dewasa ya. Nah, untuk pria dan wanita pun kadar hemoglobin normalnya pun berbeda. Nah, pada pria dikatakan dia itu anemia apabila kadar hemoglobinnya itu kurang dari 13 mg per desiliter. Kalau pada perempuan itu kurang dari 12 mg per desiliter. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin agak rancu ya tentang kurang darah, jadi saya jelasin lagi ya, kurang darah itu di masyarakat itu ternyata ada dua persepsi, yang pertama tekanan darah dan yang kedua adalah hemoglobinnya rendah gitu ya. Nah, untuk hemoglobin rendah itu disebut dengan anemia. Kalau misalnya pada pria itu nilainya hemoglobinnya kurang dari 13, kalau pada wanita itu kurang dari 12. Nah, itu kurang dari 12 itu pada wanita yang nggak ada kondisi kehamilan ya. Kalau misalnya pada kondisi kehamilan, dia dikatakan anemia apabila kadar HB-nya atau kadar hemoglobinnya itu kurang dari 11. Gitu ya. Nah, jadi beda-beda. Nanti untuk treatmentnya pun juga beda-beda. Pada orang dengan anemia ringan, ya, pada anemia ringan itu kalau pada laki-laki ya, itu HB-nya antara 11 sampai 13. Nah, itu anemia ringan. Terus anemia sedang pada laki-laki itu antara 8 sampai 11. Nah, kalau anemia berat berarti kurang dari 8. Nah, kalau misalnya anemianya itu termasuk anemia berat, berarti harus dilakukan tindakan transfusi
darah ya, harus dilakukan transfusi PRC atau transfusi darah merah, yang mana hal itu bisa membantu untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya dengan lebih cepat dibanding dengan hanya diberikan tablet oral atau tablet minum aja kayak gitu. Nah, untuk gejala-gejalanya, anemia itu pasti teman-teman udah sering dengar ya, yang namanya lemah, letih, lesu, lunglai ya, terus apa lagi? Lemas, terus apa lagi ya? Lemah, letih, lesu, lunglai, lelah ya. Jadi ada 5L ya. Lemah, letih, lesu, lunglai, lemas, lelah, ya itulah ya, pokoknya 5L. Nah, terus kemudian ada juga disertai ya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan bukan berarti penglihatannya itu jadi minus, enggak, tapi penglihatannya itu berkurang karena dia itu kurang konsentrasi karena kurangnya energi, sehingga pandangannya itu agak-agak kabur dan agak berkunang-kunang seperti itu. Nah, karena pandangannya berkunang-kunang, membuat orang-orang dengan anemia itu akan mengalami nyeri kepala atau pusing ya. Pusingnya itu kayak pusing yang agak-agak muter-muter kayak gitu. Istilah, kalau istilah orang Jawa itu gelir. Nah, terus ada juga karena ada gangguan dari penglihatan dan juga ada pusing-pusingnya tadi, orang dengan anemia kalau misalnya disuruh kerja, otomatis kerjanya tidak akan optimal karena adanya penurunan konsentrasi ketika dia bekerja, seperti itu. Halo teman-teman yang baru bergabung ya, dari Malang, dari Bantul, dari Nganjuk, silahkan buat tag teman-teman yang lain biar live ini lebih ramai lagi. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan dikirimkan di kolom komentar. Dan juga yang mau mengirimkan testimoni, bisa langsung aja ya ditulis ya di kolom komentarnya. Oke, aku masih nunggu nih, belum ada yang nanya ya, dan belum ada yang ngasih testimoni ya. Monggo kalau misalnya mau tanya ataupun mau ngasih testimoni. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai gejalanya ya. Jadi ada lemah, letih, lesu, lunglai, lemas, pokoknya ininya 5L ya. Kemudian ada pusing ya, pusing, kemudian pandangannya kabur, pandangannya mulai berkunang-kunang, dan juga karena pandangannya kabur, lemas ya, sehingga dia kerjanya tidak optimal karena adanya penurunan konsentrasi. Seperti itu. Nah, kok bisa kayak gitu, Dok? Ya kita ini aja, kita analogikan aja. Darah itu kan isinya adalah energi ya. Darah itu isinya energi. Kalau misalnya sel-sel darah dalam tubuh kita itu jumlahnya kurang, otomatis energi yang dikirimkan ke sel-sel seluruh tubuh otomatis juga akan berkurang. Sehingga sel-sel itu akan kelaparan, gitu kan. Nah, gejala utamanya yang mulai dari ini tadi ya, dari kepala dulu lah ya istilahnya. Awal-awal kepalanya kok mulai pusing, kemudian lemas, letih, lesu, lunglai, dan akhirnya kalau misalnya nggak segera diobati, bisa saja mengalami penurunan kesadaran atau pingsan. Apa tipsnya untuk mencegah terjadinya anemia? Nah, ini nanti ya, bentar lagi ya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Solusi untuk mengatasi keluhan anemia. Oke, nanti ya, habis ini ya. Nah, kita kenalan dulu yang namanya anemia. Jadi, anemia yang ada kaitannya dengan vegetarian otomatis dikaitkan dengan kurangnya zat gizi tertentu. Nah, anemia yang berkaitan dengan zat gizi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama karena zat besi, yang kedua karena vitamin B12, yang ketiga karena asam folat atau vitamin B9. Sebenarnya anemia itu jenisnya ada banyak. Kalau misalnya secara medis ya, diklasifikasikannya itu ada anemia mikrositik, ada anemia normositik, ada anemia makrositik. Nah, yang zat besi itu maksudnya mikrositik, yang vitamin B12 ataupun asam folat itu maksudnya yang makrositik atau sel-selnya makro atau besar-besar. Nah, kemudian ada juga anemia-anemia yang lain yang disebabkan karena adanya misalnya kayak perdarahan ya, perdarahan di dalam tubuh sehingga darahnya banyak yang keluar sehingga menyebabkan hemoglobinnya juga akan berkurang. Kemudian karena adanya gangguan di pabrik pembentukan sel darah merahnya ya, misalnya pada gangguan ada gangguan di sumsum tulangnya. Jadi sumsum tulangnya itu tidak bisa memproduksi sel-sel darah dengan optimal kayak gitu. Itu ya.
Okay. Nah, terus gejala dari anemia tadi udah. Terus untuk zat besi ya. Jadi anemia defisiensi zat besi itu memang yang paling sering terjadi pada orang-orang dengan vegetarian. Nah, salah satu gejalanya teman-teman bisa dicek sendiri ya dari lidahnya. Kalau misalnya lidahnya itu bahasa medisnya itu adanya atrofi lidah atau lidahnya itu yang istilahnya itu ada banyak titik-titik putih-putihnya, kemudian kok tiba-tiba lidahnya itu kok lebih mengkilap gitu kan, lebih merah, lebih bening. Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda anemia. Kemudian adanya radang atau bahasa kerennya adalah annular cellulitis. Nah, di mana ada kemerahan ya, kemerahan, ada bintik-bintik kemerahan di ujung-ujung bibir di kanan dan juga kirinya. Terus untuk gejala-gejala lain ya yang khas dari anemia defisiensi zat besi itu adalah adanya kelainan bentuk pada kuku. Jadi kukunya itu agak melengkung ke dalam. Nah, yang dinamakan koilonikia kayak gitu. Nah, terus untuk terapinya, untuk pengobatannya tentu dengan mengkonsumsi tablet zat besi atau mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi ya. Nah, untuk tablet zat besi itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari ya, tergantung dengan dosisnya. Ada yang 200 mg, ada yang 300 mg. Nah, untuk terapinya sebenarnya untuk penggunaan tabletnya itu ya bisa membaik seminggu mulai naik-naik ya HB-nya, mulai naik berapa 0, sekian, kemudian 2 minggu mulai naik 1, sekian kayak gitu. Jadi memang harus bertahap, tidak bisa langsung HB-nya yang awalnya itu misalnya 10 kemudian bisa naik jadi 13 gitu, nggak bisa. Jadi harus bertahap, tidak ada yang instan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah berusaha ya untuk mengkonsumsi makanan ataupun tablet yang mengandung tinggi zat besi atau tablet zat besi, adakah makanan atau zat-zat tertentu dok yang bisa menghambat atau mempercepat? Nah, kalau misalnya zat-zat yang bisa mempercepat itu adalah vitamin C. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang apa namanya, kurang hemoglobin ya atau anemia, itu selain mengkonsumsi tablet zat besi dan juga selain mengkonsumsi daging-daging merah, teman-teman juga akan dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C yang asem-asem. Atau kalau misalnya nggak mau susah-susah ya, tinggal mengkonsumsi tablet vitamin C juga bisa. Nah, itu bisa membantu untuk mempercepat penyerapan dari zat besi. Terus untuk apa namanya, zat-zat lain yang bisa menghambat penyerapan dari zat besi itu salah satunya adalah zat tanin yang ada di teh. Jadi ada banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa zat tanin yang ada di teh itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi yang ada di makanan ataupun yang ada di tablet-tablet yang mengandung zat besi. Kemudian ada juga ya kandungan dari fitat dari sereal itu juga bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Kemudian kondisi-kondisi tertentu ya, istilahnya ketika mengkonsumsi obat mah ya seperti antaside itu juga bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Karena ternyata zat besi itu lebih baik dikonsumsi ketika lambungnya itu kosong atau ketika kondisi lambung dan usus 12 jarinya itu suasananya itu asam kayak gitu. Jadi lebih baik dikonsumsi sebelum makan ya, kalau misalnya mengkonsumsi tablet zat besi gitu. Terus anemia selanjutnya yang berkaitan dengan diet ya, itu adalah anemia apa tadi? Defisiensi vitamin B12 ya. Bentar. Jadi ada yang namanya anemia defisiensi vitamin B12 dan juga ada yang namanya defisiensi vitamin B9 atau anemia defisiensi asam folat atau kekurangan asam folat. Bedanya apa dok? Dia itu sama-sama sebenarnya karakteristik secara lab ya, kalau dilihat dari darahnya itu sama-sama besar. Tapi yang membedakan bisa dilihat dari gejalanya ya. Kalau misalnya teman-teman itu ada anemia HB-nya rendah, kemudian
gejala yang dirasakan ya, ada gejala gangguan saraf ya. Buat teman-teman yang sering dengar live saya, otomatis gangguan saraf itu salah satu contohnya yang paling gampang ditemui adalah adanya kesemutan di ujung-ujung jari, baik tangan maupun kaki. Nah, kalau misalnya ada keluhan kesemutan ya, kemungkinan itu ada gangguan anemia dari kekurangan zat vitamin B12. Kalau misalnya nggak ada kesemutannya, otomatis dia kemungkinan besar adalah gangguannya karena kekurangan zat asam folat. Kayak gitu. Jadi memang asam folat dan vitamin B12 itu sama-sama ini ya, sama-sama karakteristiknya hampir mirip-mirip. Yang membedakan hanya itu tadi, secara gejala ya. Jadi ada kesemutan atau tidak. Kalau gejalanya itu dominan kesemutan, otomatis kekurangannya ya, mengarahnya itu adalah ke vitamin B12. Kalau misalnya tidak ada kesemutannya, ya kemungkinan besar ke arahnya ke asam folat. Kayak gitu ya, udah paham ya. Terus untuk tindak lanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman kekurangan asam folat ya harus mengkonsumsi tablet asam folat, ataupun kalau misalnya kekurangan vitamin B12 ya harus mengkonsumsi tablet vitamin B12. Itu bisa dari 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan ya, nanti bisa dikonsumsi secara rutin. Nah, parahnya kalau misalnya anemia itu tidak segera diobati ya, ya pasti akan mengakibatkan adanya penurunan kondisi ya, penurunan kesadaran. Yang mana kalau misalnya anemianya udah berat, udah sampai di bawah 8 apalagi sampai di bawah 6, itu sangat-sangat diperlukan adanya transfusi darah. Seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu ya untuk anemia. Jadi saya mau lihat-lihat dulu nih dari pertanyaan ataupun testimoni ya. Ini kayaknya ramai banget nih. Oke, mana ya tadi ya, dari atas. Apa, nah ini dari Kak Yani nih, apa tipsnya untuk mencegah terjadinya anemia dok? Terus ini juga sama ya, solusi untuk mengatasi keluhan anemia dari Kak. Halo, halo, maaf tadi kepotong ya, reconnecting ya sinyalnya. Udah jelas belum ini suaranya? Suaranya udah jelas ya. Halo, halo, maaf ya tadi kepotong ya. Jelas ya kayaknya ya suaranya ya, nggak ada ini ya, nggak ada keluhan ya. Saya mana tadi nih Kak, kayak nih Nasa nih, apa tipsnya untuk mencegah anemia? Dan juga dari Kak Kurnia Ningsih, solusi untuk mengatasi keluhan anemia. Oke, jadi memang untuk anemia sendiri itu kan tadi ya, disebabkan kalau kaitannya dengan vegetarian ya, vegetarian itu kan jelas, yang paling jelas adalah dia tidak mau atau dia menghindari konsumsi dari daging-dagingan, dimana daging itu kan mengandung banyak sekali zat besi ya, mengandung banyak sekali zat besi. Nah, untuk mencegah terjadinya anemia ya, jangan jadi vegetarian kayak gitu ya, meskipun memang dari sayur-sayuran itu banyak sekali yang mengandung zat besi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di sini itu ada yang vegetarian ya, saya akan kasih tips ya, bukan tips sih, contoh kali ya, contoh makanan-makanan ataupun sayur-sayuran ya yang mengandung zat besi yang bisa istilahnya membantu untuk mengatasi ataupun mencegah ataupun menghindari anemia. Nah, yang pertama, memang banyak untuk sayuran dan sayuran yang mengandung zat besi ya. Salah satunya yang pertama adalah bayam. Jadi bayam itu mengandung zat besi ya yang cukup tinggi, di mana kalau misalnya teman-teman ditimbang ya, dalam 100 gram bayam itu mengandung 2,7 mg zat besi. Jadi bagus banget buat teman-teman yang pengen mengkonsumsi zat besi ya, kalau misalnya nggak suka makan daging ya bisa mengkonsumsi bayam.
Kemudian untuk yang kedua, bisa mengkonsumsi sayur yang namanya brokoli. Nah, brokoli ini juga sempat ngehits ya dulu ya, sampai ada brokoli-brokoli crispy ya. Cuman sekarang udah nggak terlalu ngetren ya brokoli crispy ya. Jadi brokoli ini selain mengandung zat besi yang tinggi, dia juga mengandung banyak sekali vitamin-vitamin ya, seperti vitamin C, vitamin K, dan juga magnesium. Jadi teman-teman, buat yang istilahnya ingin mempercepat penyerapan zat besinya juga, nah itu bisa mengkonsumsi brokoli karena ada mengandung vitamin C-nya. Terus yang ketiga, bisa mengkonsumsi kacang-kacangan. Jadi dalam 100 gram kacang-kacangan itu mengandung kurang lebih 3,3 mg zat besi. Nah, selain itu, kacang-kacangan kan juga baik ya buat kesehatan ya. Dia nggak cuma mengandung zat besi aja, tapi dia juga seratnya itu juga sangat tinggi, sehingga bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Karena juga mengandung potasium ya, dan juga protein yang tinggi. Kayak gitu. Nah, terus untuk makanan-makanan yang lain yang harus mengkonsumsi makanan yang sumbernya dari hewani, karena sebenarnya zat besi itu paling banyak dari hewan ya, bisa dari daging sapi, daging ayam, daging merah ya pokoknya ya, daging sapi, daging ayam, daging kambing itu juga bagus untuk meningkatkan zat besi. Ikan juga tinggi zat besinya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sering mengalami anemia ya, kemudian mungkin pas mens kok darah yang keluar terlalu banyak, kemudian kok sering merasa pusing ya, harus sering-sering mengkonsumsi sayur-sayuran yang mengandung zat besi. Selain itu juga harus mengkonsumsi daging-dagingan yang banyak ya, istilahnya untuk mencegah anemianya. Itu ya. Oke. Dari Kak Wahyuni nih, dulu saya punya penyakit sesek, tiap kambuh saya harus ke RS paru. Saat daya tahan tubuh turun ataupun ngedrop, sesek saya kambuh. Setelah konsumsi vitanostin habis sekitar 13 box, alhamdulillah sesek saya sembuh dan 3 tahunan gak kambuh lagi. Oke, jadi memang kombinasi ya dari ekstrak buah di vitanostin itu dari kulit manggis, dari mengkudu, dari daun sirsa, dari apalagi apel, rosella, dan juga madu, itu bisa membantu untuk istilahnya melebarkan ini ya, saluran-saluran di pernapasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada gejala, ada penyempitan di saluran nafas ya, seperti asma, nah itu bisa konsumsi minuman yang mengandung ekstrak buah tersebut. Jadi bisa bagus banget buat teman-teman yang sesak, jadi bisa membantu untuk melonggarkan saluran pernafasannya itu. Oke, alhamdulillah ya. Dok, apakah vertigo bagian dari anemia? Dari Kak Silviana nih. Saya pernah vertigo, pusing, ngelir-ngelir, nggak bisa jalan karena buat duduk atau berdiri gitu, kayak muter-muter pandangannya. Oke, jadi kalau misalnya vertigo atau pusing berputar, itu bisa merupakan gejala dari anemia. Tapi tidak semua vertigo itu anemia ya. Jadi anemia itu gejala, salah satu gejalanya adalah pusing. Tapi pusingnya vertigo itu tidak selalu dengan anemia. Jadi memang kalau vertigo sendiri penyebabnya ada banyak ya, kemungkinan ya karena terlalu banyak tekanan ya, dan juga memang karena ada riwayat yang sering vertigo itu tadi ya. Kalau misalnya pemicunya tidak bisa dihindari, otomatis vertigonya juga sering kambuh. Obatnya gimana ya? Obatnya harus istirahat, nggak boleh banyak gerak dulu, karena dengan semakin banyak gerak ya, vertigonya akan semakin kambuh, karena gangguan vertigonya itu karena ada di sistem keseimbangannya gitu. Itu ya, jadi vertigo itu nggak vertigo atau pusing berputar itu memang salah satu gejala dari anemia, tapi tidak semua vertigo itu pasti anemia. Gitu ya. Dok, kalau pusingnya muter-muter dan sakitnya itu kadang tidak tertahan, bahkan sampai nggak bisa bangun, itu apakah anemia atau vertigo ya dok ya? Nah, kita bisa lihat dulu nih, kalau misalnya teman-teman pusing aja ya, nggak sampai lemes, nggak sampai mukanya itu kelihatan pucat ya, nah itu kemungkinan karena vertigo aja. Tapi kalau misalnya sampai mukanya pucat, kemudian ini, kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, di konjungtiva ya istilahnya, di kelopak mata bawah itu bisa dilihat, kalau misalnya merah itu berarti
bukan anemia, tapi kalau misalnya dia udah mulai pucat, agak-agak keputihan, nah itu mengarahnya ke anemia, kayak gitu. Gitu ya. Assalamualaikum dok, Gunung Kidul hadir. Waalaikumsalam Kak Nur Alifah. Assalamualaikum dok, Sukarjo hadir. Waalaikumsalam. Halo Kak Fadilah. Ini dari Kak Ika Putri ya. Alhamdulillah kemarin sempat sesek dadanya. Sebelum istirahat minum Vitanostin, badan langsung enteng, gak mudah masuk angin. Setiap malam sekarang selalu sempetin minum Vitanostin. Oke, itu tadi ya. Jadi memang kandungan dari ekstrak buah yang ada di Vitanostin ya, ada mengkudu, daun sirsa, kemudian kulit manggis dan lain sebagainya, itu bisa membantu untuk meningkatkan imunitas dan juga bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafas yang ada di paru-paru, sehingga itu bisa meminimalkan munculnya gejala dari penyakit saluran nafas. Itu dari Kak Nora Liva nih, dok saya 27 tahun, berat badan 52 kilo, kemarin pas vaksin booster itu dicek tekanan darahnya 90/60, saya ini termasuk anemia ya dok, tapi perasaan badan saya biasa aja meskipun tekanan darahnya segitu, resep biar tekanan darah saya normal bagaimana ya dok? Oke, jadi, nah ini yang perlu diluruskan lagi ya. Jadi, darah rendah itu di masyarakat itu ternyata ada dua pandangan ya. Yang pertama itu, tekanan darahnya rendah. Jadi, 90/60 atau 90/70. Nah, itu orang-orang itu bilangnya kurang darah atau darah rendah. Nah, di sisi lain ada yang menyebutkan kalau kurang darah atau darah rendah itu hemoglobinnya yang turun, di mana kalau laki-laki kurang dari 13, kalau perempuan kurang dari 12. Nah, itu tadi ya yang harus di garis bawah ya, harus dibedakan dulu. Kalau misalnya tekanan darahnya 90/60, itu bukan anemia, tapi disebutnya adalah hipotensi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk meningkatkan tekanan darah ya harus makan ya, jangan sampai terlalu lama perutnya kosong ya, karena dengan tekanan darah yang rendah ya, tidak disertai dengan adanya gejala-gejala kekurangan cairan, misalnya tidak ada muntah, tidak ada diare, dengan kondisi yang masih sama ya, istilahnya kondisi yang masih sehat, bisa jalan-jalan, bisa aktivitas seperti biasa, ya itu nggak apa-apa. Cuman memang buat teman-teman yang tekanan darahnya rendah, itu harus sering-sering banyak-banyak minum ya, karena dengan tekanan darah, dengan minum yang banyak, maka itu bisa meningkatkan volume darah. Kalau volume darahnya meningkat, otomatis tekanan darahnya juga bisa ditingkatkan. Kayak gitu ya. Itu. Ini dari Kak Windri Astuti. Saya suka sayur dan buah, tapi ketika makan sayur atau buah agak banyak, dikit, tanpa diimbangi karbo yang banyak, kan pasti perut begah dan perih. Tips minum Vitanostinnya gimana dok? Oke, dari Kak Indri Astuti ya. Jadi memang beberapa orang ya, ada yang merasakan ketika makan sesuatu, apalagi ada pedes-pedesnya, apalagi ada asam-asamnya, itu banyak sekali yang mengeluh perutnya tiba-tiba perih ya. Kemudian kok rasa-rasanya itu mau muntah tapi nggak bisa muntah. Nah, itu termasuk gejala peningkatan dari produksi asam lambung. Nah, untuk konsumsi Vitanostinnya ya sama aja ya. Jadi bisa dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari, karena dengan konsumsi Vitanostin itu bisa membantu untuk melindungi lapisan dinding dari lambungnya. Nah, kalau misalnya asam lambungnya banyak dan dinding-dinding lambungnya itu sehat, nah itu tidak akan membuat dinding lambung ataupun dinding usus setelah lambungnya, saluran pencernaannya itu tidak akan rusak. Itu ya. Kalau misalnya teman-teman itu makan satu porsi kok tiba-tiba perutnya sakit, ya makannya jangan satu porsi, makannya harus sedikit-sedikit dulu. Kalau misalnya makannya itu sehari 3 kali dengan porsi besar ya, sekali-sekali-sekali, nah teman-teman juga harus mengurangi porsinya ya. Jadi sedikit-sedikit tapi lebih sering. Nah, itu merupakan terapi yang paling gampang buat penderita asam lambung. Itu ya. Oke, ini tadi dari Kak Noraliva ya, seingat saya tekanan darah saya yang paling tinggi itu 120/100 pas mau lahiran, setelah dan sebelum itu nggak pernah lebih 120.
Oke, nggak apa-apa ya, asalkan nggak ada gejala-gejala seperti muntah, nggak ada gejala-gejala diare, kalau tekanan darahnya masih 90 per 70, ataupun 100 per 70, 100 per 80 itu masih normal. Asalkan tidak ada gejala-gejala yang memperparah, kayak tadi ya, kehilangan cairan, seperti diare ataupun muntah-muntah. Gitu. Jika kita mengalami anemia terlalu sering, apa bisa memicu ke penyakit yang lainnya, dok? Karena ada konsumen saya sering mengkonsumsi penambah darah, tapi Hb-nya selalu rendah. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Kadang orang-orang itu cuma mengandalkan obat tanpa mengubah perilaku pola hidupnya. Nah, padahal prinsip setiap pengobatan itu tidak bisa dengan obat yang diminum saja, tapi harus diubah dari dasarnya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman ada sakit gula, dia mengkonsumsi obat gula rutin, tapi kok olahraganya kurang, kemudian pola makannya tidak dijaga, ya gulanya tetap tinggi. Kayak gitu. Orang dengan anemia, dia udah sering mengkonsumsi tablet penambah darah, tapi kok Hb-nya kok masih rendah. Nah, otomatis ya dia karena kurang asupan zat besinya atau asupan asam folatnya atau asupan vitamin B12-nya. Jadi harus diatur pola makannya dulu. Harus sering-sering makan daging-daging yang merah, daging daging ayam, daging kambing, daging sapi ya, sehingga bisa membantu untuk meningkatkan hemoglobinnya tadi. Selain itu juga bisa dikombinasi dengan sayur-sayuran ya tadi ya, ada bayam, ada brokoli, ada kacang-kacangan, dan juga makan makanan yang mengandung banyak vitamin C, atau bisa mengkonsumsi sekalian tablet vitamin C juga bisa untuk mempercepat penyerapan dari zat besinya. Gitu ya Kak Kurnianingsih. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, bentar. Udah sih ya itu ya untuk penjelasannya. Aku mau lihat pertanyaan-pertanyaan dulu sih. Dari Kak Yani Nasa nih, apakah anemia faktor keturunan, dok? Nah, ini juga bisa ya, istilahnya anemia juga bisa disebabkan karena faktor keturunan. Nah, tapi memang anemia itu bisa dikontrol dengan menerapkan pola hidup yang sehat tadi ya, dengan konsumsi banyak daging-daging merah. Itu. Kalau misalnya anemia yang kaitannya dengan keturunan, itu bisa ada yang dinamakan dengan gangguan autoimun ya, yang menyebabkan anemia. Jadi sel-sel darah di dalam tubuh kita itu tidak akan bisa memproduksi sel darah merah ya, tapi dia akan istilahnya dilawan dan dianggap zat asing, sehingga sel-sel darah merahnya itu akan hancur seketika, kayak gitu. Kemudian ada yang dinamakan talasemia. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya dengan istilah talasemia. Jadi talasemia itu salah satu gejalanya adalah anemia. Disebabkan oleh apa? Ya disebabkan karena adanya gangguan pembentukan dari hemoglobinnya tadi. Istilahnya hemoglobin yang harusnya itu berikatan ya, karena dia nggak mau berikatan. Karena adanya ini ya, adanya faktor keturunan juga bisa dari ayah ataupun dari ibu yang menderita talasemia, sehingga menurun ke anaknya juga bisa. Nah, itu karena adanya gangguan dari ikatan hemoglobinnya tadi, sehingga sel-sel darah merah yang diproduksi tidak akan optimal, sehingga sel-sel darah merahnya atau hemoglobinnya akan rendah. Nah, itu tadi juga berkaitan dengan zat-zat yang ini tadi ya, sel darah merah yang tidak bisa berikatan tadi juga dianggap sebagai zat asing, sehingga sel-sel darah merah itu akan dihancurkan. Nah, dihancurkannya oleh sel-sel imun kita. Nah, karena sel-sel imun kita itu diproduksi oleh organ di dalam perut kita yang namanya limpa. Nah, karena sel-sel imunnya itu banyak berperang, otomatis limpanya akan memproduksi banyak sel-sel imun. Nah, karena limpanya memproduksi banyak sel-sel imun, limpanya akan membesar. Nah, jadi perutnya itu akan muncul benjolan. Nah, akan muncul benjolan dari sisi kiri ya. Dari perut sisi kiri akan muncul benjolan ke bagian tengah, kayak gitu. Terus selain itu bisa juga ya di
muncul gejala kalau pada talasemia yang sifatnya keturunan, itu bisa muncul gejala adanya pembesaran liver. Nah, pembesaran liver, kemudian karena ada pembesaran liver, dia akan muncul gejala kuning ya, atau jaundice. Kayak gitu. Dok, saya kalau duduk jongkok atau timpuh biasanya sering kesemutan, dok. Ini karena anemia atau asam urat. Nah, ini ya harus dilihat dulu ya jongkoknya berapa lama. Kalau misalnya pada orang dengan kekurangan vitamin B12 ya, atau yang sering menyebabkan kesemutan tadi, itu nggak perlu jongkok aja, itu dia udah sering kesemutan kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu jongkok lama sampai 30 menit misalnya, atau mungkin duduk bersila ya 30 menit lebih terus kesemutan, ya itu masih normal. Gitu. Yang dimaksud kesemutan di sini adalah adanya kekurangan vitamin B12 yang bisa muncul kapan saja ya. Bisa aja orang dengan selonjor-selonjoran aja tiba-tiba kok kesemutan, yaitu memang karena kekurangan zat vitamin B12. Apalagi kalau misalnya diperparah ya dengan duduk jongkok ataupun duduk bersila. Gitu ya. Dokter, kalau telapak kaki sakit ketika bangun tidur itu kurang apa ya, dok? Karena tes AU itu asam urat ya maksudnya ya. Karena tes asam uratnya udah normal sejak konsumsi vitanostin dan D2-selang-seling. Jadi saya normal kira-kira kurang atau kebanyakan apa ya, dok? TB158 BB65. Telapak kaki sakit ketika bangun tidur kurang apa ya, dokter? Oke. Nah, sakitnya yang kayak gimana dulu? Kadang sakit orang itu beda-beda. Ada yang sakitnya itu karena kesemutan tadi atau griming-griming ya kalau orang Jawa bilang. Ada juga sakit karena ketindihan juga bisa ya. Jadi dilihat dari faktor-faktornya dulu. Asam urat bisa nggak kalau misalnya menyebabkan sakit pada kaki? Ya bisa juga. Apalagi kalau misalnya asam uratnya itu udah tinggi, terus udah lama ya, udah bertahun-tahun. Nah, kemudian di kaki itu muncul benjolan-benjolan, ada kristal asam uratnya, kemudian ada peradangan di sela-sela sendi jari-jari. Nah, itu otomatis karena asam uratnya. Kayak gitu ya. Jadi perlu digali lagi nih gejalanya itu sakitnya kayak gimana. Sudah, dok, udah jelas, dok. Oke. Okay. Ya lo, kalau anemia yang harus sampai transfusi darah nggak kebayang aku, jarum suntik aja. Nggak perlu takut ya buat teman-teman, buat teman-teman nih yang apa namanya sehat, yang nggak pernah ini, yang nggak ada gangguan-gangguan penyakit lain ya, penyakit autoimun atau penyakit lainnya ya, nggak usah takut ya buat kena jarum suntik. Lebih baik buat teman-teman yang pengen berbagi ya, berbagi kenikmatan ya, bisa donor darah, itu malah bagus, bisa membantu sesama yang kekurangan darah. Udah jelas, Pol, dok, lanjut. Oke. Okay. Assalamualaikum, sehat, dok? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Udah jelas, dok. Oke. Okay. Anemia penyebabnya apa ya? Anemia tadi ya ada banyak ya. Kalau misalnya kaitannya dengan vegetarian, karena vegetarian itu tidak mau mengkonsumsi daging-dagingan yang merah-merah, otomatis kemungkinan besar karena kekurangan zat gizi. Nah, penyebabnya itu tadi kekurangan zat gizi, ada zat besi, ada vitamin B12, ada asam folat. Cuman memang yang paling sering ya, karena vegetarian, karena pada daging-daging merah itu banyak mengandung zat besinya, otomatis yang paling sering terjadi adalah anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan zat besi. Itu. Dok, apakah semangka dan timun bisa menyebabkan anemia, dok? Kadang kalau makan semangka dan timun, kepala suka pusing, dok. Terima kasih. Oh, enggak ya. Semangka dan timun tidak bisa menyebabkan anemia. Yang menyebabkan anemia itu karena kurang konsumsi zat tertentu, kurang konsumsi zat besi, kurang konsumsi vitamin B12, kurang konsumsi asam folat. Kalau misalnya sering makan semangka dan timun, kemudian pusing, ya coba apa istilahnya istirahat dulu ya, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Kadang itu ini ya, terlalu sugesti ya, terlalu adanya sugesti, pemikiran ya, istilahnya omongan dari orang ke orang yang bilang kalau makan semangka, makan timun yang banyak airnya atau banyak
cairannya, ya banyak airnya ya, banyak kandungan airnya itu tiba-tiba bisa bikin pusing. Oh itu enggak. Kadang-kadang cuman ini aja, cuman apa namanya, sugesti aja. Anemia benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan kita ya dok. Benar-benar istilahnya dengan dengan mencegah anemia teman-teman itu bisa lebih produktif lagi ya buat bekerja gitu. Karena itu tadi anemia karena kekurangan zat zat hemoglobin, karena kekurangan hemoglobin di mana hemoglobin itu mengangkut darah, mengangkut energi ke seluruh tubuh. Nah, yang mengangkut aja itu kurang, otomatis energi di seluruh tubuh akan berkurang juga. Mata kita yang istilahnya bisa untuk membuka kayak gini, itu juga akan mulai lama-kelamaan akan lemas. Fokus kita, konsentrasi kita juga akan lemas. Fokus kita juga akan lemas. Fokus kita juga akan berkurang. Karena fokus berkurang, kemudian kita tidak bisa bergerak, otomatis lama-lama akan jadi lemas, akan jadi lemah, akan jadi letih, lesu, ya, lunglai. Nah, itu tadi. Oke. Saya pecinta daging, dok, tapi tekanan darah kok seringnya cuma 90/60. Apa sarannya, dok? Oke. Saya pecinta daging, tapi seringnya tensinya 90/60. Sebenarnya tensi 90/60 itu masih disebut normal ya, asalkan tidak ada gejala-gejala seperti muntah dan juga diare atau BAB-nya cair dan sering. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya lebih seger lagi ya harus sering-sering mengkonsumsi buah-buahan, sering mengkonsumsi istilahnya banyak minum air, itu istilahnya bisa juga membantu untuk meningkatkan tekanan darah. Karena kalau misalnya orang kekurangan cairan ya sering muntah, sering diare, kemudian tensinya ngedrop sampai di bawah 80 ya. Nah, itu ya tindakan yang paling utama adalah pemberian cairan kayak gitu. Jadi terapi utama untuk meningkatkan tekanan darah adalah dengan cairan. Itu ya. Oke. Dok, mitos atau fakta sih katanya rebus daun singkong bisa nambahin darah. Nah, ini ya, jangan terlalu jangan terlalu melihat satu apa namanya, satu buah ataupun satu sayuran dari omongan orang-orang ya. Kadang orang-orang itu tidak tahu kandungan zat gizinya gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen meningkatkan pengen meningkatkan hemoglobinnya dengan lebih bagus lagi, nah itu bisa mengkonsumsi dua sayur yang aku sebutin di awal tadi ya, bisa mengkonsumsi sayur bayam dan juga bisa mengkonsumsi brokoli ya, karena brokoli juga mengandung vitamin C yang bisa membantu untuk menyerap zat besi. Nah, kalau misalnya sayur-sayur yang lain, dok, kayak daun singkong, kemudian mungkin daun pepaya ataupun daun-daun yang lain, apakah bisa, dok? Ya bisa-bisa saja, tapi kandungan zat-zat yang ada di dalamnya itu tidak sebanyak yang ada di sayur bayam ataupun sayur tadi, brokoli, gitu ya. Oke. Dari Kak Yati Anitawati, dokter mau tanya lagi untuk atasi asma dan asam lambung parah, apakah bisa dengan Vitanostin, terapinya bagaimana, dokter? Oke. Nah, bisa ya, bisa untuk mencegah ataupun meredakan gejalanya. Jadi Vitanostin karena ada kandungan ekstrak dari mengkudu dan juga ada kombinasi dari daun sirsa dan lain-lainnya, itu bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafasnya ya. Jadi dari hidung ke hidung ke saluran dalam ya, ke trakea, ke bronkus dan seterusnya, itu zat-zat yang ada ekstrak buah dari daun sirsa ataupun dari mengkudu itu bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafasnya. Itu jadi bisa membantu untuk meredakan gejalanya. Kemudian untuk asam lambungnya, yaitu kandungan senyawa yang ada polifenolnya, kemudian polifenol, flavonoid ya yang ada di ekstrak buah dari Vitanostin, itu bisa membantu juga untuk melindungi dinding-dinding lambung dari iritasi, sifat iritatif yang disebabkan oleh asam lambung itu sendiri. Nah, minumnya bisa 2-3 kali sehari. Gitu ya. Kadang suka bingung karena belum ada saran dari dokter apakah daun singkong bagus buat nambahin darah.
Nah, itu tadi yang paling bagus untuk bisa meningkatkan zat besi adalah daun bayam dan juga daun apa ya? Kok daun bayam? Ya daun bayam sama brokoli ya. Sama kacang-kacangan yang paling bagus untuk sayur-sayuran yang paling bagus untuk meningkatkan zat besi. Itu ya. Mumpung ngomongin yang crispy-crispy, apakah akan berkurang kandungan nutrisi atau vitaminnya ya dok pada sayuran yang diolah jadi keripik? Nah, itu juga berpengaruh ya, karena kan setiap makanan yang diolah pasti kandungannya akan berkurang. Mau dari sayur-sayuran atau buah-buahan ya, buah-buahan kayak pisang pun lebih baik dikonsumsi pisang yang langsung dimakan. Nggak usah digoreng dulu, nggak usah di kasih tepung-tepungan dulu. Karena kalau misalnya dikasih tepung kemudian digoreng pakai minyak, kandungan gizinya memang akan berkurang gitu loh. Asalkan gorengnya itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu panas ya minyaknya, itu berkurangnya tidak akan lebih banyak daripada yang digoreng terlalu lama, terlalu panas apinya ya, terlalu besar apinya, dan juga digorengnya berkali-kali. Nah, itu otomatis akan mengurangi kandungan gizinya secara signifikan. Dan juga selain itu, kalau teman-teman sering mengkonsumsi sayur-sayuran yang digoreng yang apa istilahnya dengan tepung-tepungan, itu selain mengurangi kandungan zat gizinya juga, itu juga bisa menambah kalori yang ada di dalamnya ya, menambah kalori. Jadi ya istilahnya cuman sekian kalori, kalorinya jadi nambah 60%, kalorinya jadi nambah 50%. Jadi istilahnya buat teman-teman yang pengen diet ya, jangan konsumsi goreng-gorengan, apalagi goreng-gorengan yang ditambah dengan tepung-tepungan yang dimasak jadi crispy-crispy itu tadi. Nah, jadi dietnya akan gagal ya, kemungkinan akan gagal karena itu tadi. Lebih baik buat orang yang diet itu mengkonsumsi makanan secara natural aja ya, secara alami aja ya. Kalau misalnya sayur-sayuran ya direbus dulu ya, dicuci terus direbus dulu, apinya juga jangan terlalu panas kalau misalnya mau digoreng gitu ya. Oke. Kadang kalau kena anemia suka lemas. Iya, emang emang gitu. Jadi salah satu gejalanya lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi tadi lelah, itulah ya 5L pokoknya. Kemudian ada pusing ya, pusing berputar, glier ya, kemudian pandangannya jadi agak kabur dan berkunang-kunang. Itu daging kambing sama daging sapi kandungan zat besinya tinggian mana dok? Oke, sebentar. Kalau ini aku agak lupa ya. Bentar. Tadi nanti aku cariin dulu ya untuk kandungan zat besinya. Oke, coba aku lihat dari pertanyaan lainnya dulu. Apakah vertigo dampaknya bisa kejang-kejang dok? Nah, ini tergantung dari vertigonya disebabkan karena apa. Kalau misalnya vertigonya itu, saya mana tadi? Kalau vertigonya itu cuman istilahnya di perifer ya, ada gangguannya itu keseimbangannya, yang terganggu adalah keseimbangan di telinga dalam. Nah, itu tidak akan istilahnya tidak akan mengarah ke kejang-kejang. Tapi kalau gangguan keseimbangannya itu karena ada gangguan keseimbangan atau gangguan pembuluh darah yang ada di otak kecil ya, otak kecil di dalam. Nah, itu bisa menyebabkan kejang-kejang juga karena di otak itu kan banyak sekali impuls ataupun sinyal-sinyal listrik ya, gampangnya nyebutnya, sinyal-sinyal yang bisa menyebabkan kejang. Dan juga bisa juga karena gangguan elektrolit ya, karena peningkatan satu elektrolit tertentu yang bisa menyebabkan kejang. Seperti itu. Suami saya kejang-kejang pas dicek ke dokter, katanya vertigo. Nah, kejang-kejangnya kayak gimana dulu? Jadi kadang orang-orang itu bilang kejang, padahal dia itu cuman gemeteran dan juga kadang-kadang cuman menggigil. Jadi bukan kejang yang benar-benar kejang. Kalau kejang yang benar-benar kejang itu salah satu yang paling gampang dijumpai, tangannya itu benar-benar kaku, nggak bisa digerakin, dan kakunya itu ototnya itu nggak lemes kayak gini, ototnya itu benar-benar kencang banget ya, sampai nggak bisa digerakin, sampai nggak, sendinya itu nggak bisa ditekuk sama sekali. Nah, itu kejang. Bisa juga kejangnya itu istilahnya menyentak-nyentak kayak gitu juga bisa. Jadi harus tahu dulu kejangnya yang seperti apa. Itu ya. Oke.
Nah, untuk tadi dari Kak Winri Astuti ya, dari ini nih, aku udah nemu nih, yang kandungan zat besi di daging sapi itu sebesar 2,6 miligram. Kalau dari daging kambing itu sebesar 1 miligram dari 100 gram ya. Jadi lebih banyak lebih banyak zat besi di daging sapi daripada kandungan zat besi di daging kambing. Gitu ya. Oke. Ini dari Kak Silviana Azahra ya. Saya setelah lahiran sesar sering pegal-pegal dok. Pas bangun bagian pinggang punggung selalu sakit. Kadang kaki juga pegel buat jalan. Tapi alhamdulillah setelah konsumsi vitanostin, badan lebih enak dan sudah nggak pegel-pegel lagi. Rasa vitanostinnya juga enak, jadi lebih seneng minumnya. Berasa kayak minum minuman, bukan minum obat. Alhamdulillah. Jadi memang kandungan ekstrak buah yang ada di vitanostin itu bisa membantu untuk meningkatkan imunitas, ya, mengurangi pegel-pegel, ya, apalagi kandungan dari ini ya, ekstrak buah dari daun sesam ataupun mengkudunya itu bisa mengurangi adanya radang-radang di sendi, ya, apalagi buat teman-teman yang ada obesitasnya, kemudian di sendi-sendinya itu sering mengalami apa namanya nyeri-nyeri. Nah, itu bisa konsumsi vitamostin karena bisa membantu untuk mengurangi radang ataupun mengurangi keparahan dari nyeri sendinya itu. Itu ya. Dari Kak Siti Anajia lagi ya. Anemia itu penyebabnya karena faktor keturunan apa emang karena gaya hidup, Dok? Ada ya, itu bisa dua ya, bisa karena faktor keturunan, bisa karena gaya hidup tadi. Vegetarian juga merupakan salah satu gaya hidup yang bisa menyebabkan anemia ya. Itu. Kemudian faktor keturunan juga bisa ya, bisa disebabkan karena talasemia tadi, karena faktor genetik, faktor keturunan yang menyebabkan adanya gangguan pembentukan dari rantai sel-sel di hemoglobinnya. Jadi hemoglobinnya itu tidak bisa terbentuk dengan optimal seperti itu. 170 apakah normal, Dok? Normal. Saya dan keluarga saya kalau capek-capek minum vitanostin langsung bisa seger badan enak. Oke, alhamdulillah ya. Dari Kak Yeti Anitawati. Dari Kak Dwi nih, Dwi Ismawati. Dok, kalau kepala pusing sakit nyeri di bagian kiri, sakit nyeri di bagian kiri belakang, apakah termasuk kurang darah? Karena sakitnya tiba-tiba dan tidak sering. Nah, itu kalau misalnya sakit kepala dalam apa namanya model apapun ya, bisa digali dari stresornya terlebih dahulu. Apakah lagi banyak pikiran? Apakah lagi banyak tugas? Ya, apakah kurang tidur? Itu kan bisa juga menyebabkan stres. Nah, itu digali terlebih dahulu. Jangan langsung berpikiran, oh ini darah tinggi, oh ini kurang darah, kayak gitu. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Nah, kalau misalnya kurang darah yang dimaksud dengan anemia, pusingnya itu lebih ke pusing yang berputar-putar ya, sehingga pusingnya itu kalau bahasa Jawanya itu kayak gelir. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya pusing yang ada di belakang, kemudian rasanya itu kenceng seperti terikat atau tertindih, nah itu kemungkinan karena tension type headache-nya dulu. Jadi ada ketegangan di otot-otot di belakang kepala. Itu biasanya dipicu karena adanya stresor atau adanya sesuatu yang menyebabkan stres tadi, gitu ya. Bisa karena banyak tugas atau banyak acara, atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kegelisahan, stres, jadi cemas, jadi kurang nyaman bekerja, kemudian kurang istirahat. Itu juga bisa menyebabkan tension type headache tadi, yang bisa menyebabkan pusing di kepala bagian belakang, gitu. Oke. Ya udah jam 8 lebih ya. Ternyata ramai banget ya live hari ini. Oke, alhamdulillah. Ini mungkin aku bakal baca beberapa lagi ya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang enggak sempat buat ini, yang enggak sempat buat aku jawab pertanyaannya, teman-teman bisa tanya, bisa dikirimkan aja ya ke admin Vitanostin atau di Instagram aku juga boleh. Gitu ya. Bentar. Mana tadi ya? Sampai mana tadi? Saya sering makan daging merah juga, Dok, tapi sering keliangan ketika bangun dari duduk. Apakah itu anemia juga? Terus karena darah juga 90/60. Apakah masih normal? Nah,
pusing kelayangan ketika bangun dari tidur itu istilahnya masih normal, itu bukan mengarah ke anemia. Memang karena setiap orang saat bangun tidur itu tuh nggak harus ini, istilahnya nggak harus langsung seger, itu nggak bisa kayak gitu. Setiap orang beda-beda. Cuman memang beberapa gejala dari tekanan darah yang rendah atau hipotensi itu bisa, salah satu gejala yang muncul adalah ketika bangun tidur dari berbaring ke duduk ataupun berbaring ke duduk terus berdiri itu tiba-tiba keliangan. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari tekanan darah rendah ya, bukan anemianya kayak gitu. Jadi kalau misalnya anemia itu bukan dari bangun terus bukan dari tidur ke duduk ke bangun berdiri terus pusing, enggak. Jadi itu lebih disebabkan karena penurunan tekanan darah, hipotensi ya, yang tensinya kurang dari 90. Itu ya. Hadir mau tanya, kalau alergi gatal-gatal bisa nggak konsumsi fitanostin? Dari Kak Asna nih. Oke, jadi salah satu manfaat dari ekstrak buah apel yang ada di fitanostin itu bisa membantu untuk mengurangi gatal-gatal karena alergi. Karena ekstrak dari buah apel itu bisa membantu untuk menghalangi sistem yang namanya, dia itu sifatnya antihistamin, jadi mengurangi reaksi dari alerginya itu. Jadi istilahnya bisa meminimalkan adanya muncul gejala gatal-gatalnya. Itu ya. Dok, kalau kena anemia apakah nggak bisa donor darah? Ya kalau kalau misalnya anemia kan dia kurang darah, ya dia malah harusnya butuh tambahan darah. Jadi kalau misalnya orang dengan anemia otomatis nggak boleh donor darah dulu. Baru kalau misalnya kadar hemoglobinnya udah bagus ya, tidak anemia, nah baru bisa nanti donor darah. Gitu ya. Dari Kak Iraha, kalau badan sering terasa capek, lemas, nggak fit, padahal nggak kerja berat juga, apakah itu juga kurang vitamin B kompleks, dok? Oke. Memang orang-orang yang sering capek, lemas, nggak fit, itu bisa disebabkan karena banyak hal ya, terutama dari makanan. Nah, dari makanan pokoknya dulu, makannya 3 kali sehari apa enggak gitu kan. Kalau misalnya makannya enggak 3 kali sehari, ya coba makan 3 kali sehari. Sebenarnya biar nutrisinya juga tercukupi dulu. Kalau misalnya yang lebih detail ya, gampang capek, gampang lemas ya, coba teman-teman jangan bergantung dari makanan aja. Coba kalau misalnya setelah makan ya, 30 menit ataupun 1 jam setelah makan, coba olahraga. Istilahnya itu, dengan olahraga itu bukan malah membuat capek aja, tapi dengan capeknya itu dia bisa menambah stamina ya, biar lebih fit lagi kayak gitu. Jangan langsung beranggapan gampang capek, gampang lemes itu karena kekurangan sesuatu. Ya memang bisa disebabkan karena kekurangan sesuatu, tapi kalau misalnya aktivitas fisiknya juga kurang, itu juga bisa menyebabkan gampang capek dan gampang lemes gitu ya. Oke, ini dua lagi ya yang aku bacain ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau bertanya, bisa tanya aja ke admin Vitanostin di DM, atau bisa di DM di Instagram aku juga boleh. Gitu ya. Oke, ini mana lagi nih? Dari Kak Wahyuni nih, kalau bumil atau busi apakah boleh konsumsi Vitanostin? Kalau misalnya untuk ibu menyusui boleh mengkonsumsi fitanostin kalau misalnya bayinya lebih dari 6 bulan. Kalau misalnya pada bumil itu masih banyak perdebatan ya, karena istilahnya ini nih, kandungan dari mengkudu itu masih banyak perdebatan. Jadi ada penelitian yang membolehkan karena tidak ada efek sampingnya, tapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan adanya efek samping dari konsumsi dari ekstrak mengkudu. Jadi lebih baik dihindari. Efek sampingnya bisa terjadi keguguran, ataupun efek sampingnya bisa terjadi gangguan pada janinnya kayak gitu. Jadi lebih baik dihindari dulu pada ibu hamil. Itu ya. Oke, satu lagi ya, dari Kak Yati Ferdi nih. Kalau makan daging merah suka mual-mual, kenapa ya, dok? Nah,
mungkin bukan cuma daging merah aja, tapi mungkin dengan makanan-makanan lain, atau bahkan daging merahnya itu terlalu pedes ya, jadi bisa menyebabkan mual-mual karena asam lambungnya naik. Yang perlu dilakukan adalah makannya jangan terlalu banyak-banyak dalam satu porsi. Jadi makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Nanti insya Allah bakal lebih membaik lagi kondisi perutnya, jadi nggak gampang mual-mual. Kurang lebih itu ya. Untuk malam hari ini, karena masih ada beberapa yang belum bisa aku jawab dan waktunya udah lebih dari jam 8 nih, teman-teman bisa nanti bisa tanya aja ke admin Vitanostin ya di Instagram Vitanostin atau DM di aku juga boleh. Gitu ya, mohon maaf ya, soalnya ini juga aku mau ada shift kerja malam, mau jaga malam, jadi harus aku akhiri sekarang. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah menonton live ini, sudah memberikan testimoni dan juga meramaikan dengan banyak sekali pertanyaan di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua dan buat teman-teman yang sudah nonton live ini, sebarkan ilmu yang ada di dalam live ini sebanyak-banyaknya, sesering mungkin ke orang-orang sekitar, biar yang sehat bukan teman-teman aja tapi juga orang-orang di sekitar teman-teman semua. Seperti itu ya, mohon maaf sebelumnya apabila belum masih ada kekurangan ya, banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya, izin saya tutup ya buat live hari ini. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.